tuan-tuan dan puan jamaah surau yang sama-sama mengharapkan ridha Allah semata. Sekali lagi kita bertemu bertatap muka dalam satu kebaikan, dalam satu misi dan visi hanya mengharapkan ridha Allah semata yang ada dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, lagi dan lagi hingga kita tiada lagi, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan kurnia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari berbagai macam nikmat. Nikmat penciptaan, nikmat harta, nikmat benda-benda dunia lainnya, sehingga apa? Sehingga semuanya, semuanya dapat kita bawa, mengabdi, bertaabud, menjadi hamba kepada Allah dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah-ibadah fardu dan sunnah-sunnah Nabi dan beberapa contoh daripada orang-orang soleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan telah memasuki fase kedua dalam tiga fasenya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyiduna Salman Al-Farisi. Sayyiduna Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, beliau ini asal daripada Parsi. Parsi sekarang ini Iran. Beliau telah banyak memeluk agama. Agama Zoroaster, menyembah api dah pernah. Menyembah Yesus pernah. Agama Yahudi beliau pun pernah. Allah beri hidayah, datang dari negeri Syam menuju negeri Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling lama wafatnya adalah Sayyidina Salman. Maksudnya adalah lama umurnya. Beliau wafat pada usia 250 tahun. Ini satu usia yang sangat panjang. Sahabat Nabi satu-satunya cuma beliau. Riwayat hadis daripada Sayyiduna Al-Imam Muhammad Ibn Khuzaimah. Muhammad Ibn Khuzaimah adalah salah satu pengarang kitab hadis sahih. Jadi tuan, sedikit hadis sahih ini macam-macam. Tetapi yang disebut ulama ada lima kitab kriteria hadis sahih. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga adalah Sahih Ibn Khuzaimah, yang keempat adalah Sahih Ibn Hibban, yang kelima adalah As-Sahih Halal Mustadrak lil Imam Hakim. Ini ada lima. Nah, Imam Ibn Khuzaimah memasukkan sebuah hadis riwayat Sayyiduna Salman Al-Farisi. Imam Ibn Khuzaimah wafat pada tahun 311 Hijrah Nabi. Sayyiduna Salman wafat pada tahun 438 Hijriah. Apa yang beliau kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan puasa Ramadan adalah bulan di mana pada awalnya adalah rahmat Allah melimpah ruah. Dah lewat dah tuan. Dah lewat dah. Paket rahmat dah lewat. Yang kedua, wa awsatuhu, pertengahannya adalah maghfirah. Ni kita sekarang berada dalam paket maghfirah. Dua hari lagi. Setelah itu paket tadi habis. Yang ketiga nanti adalah itqum minan nar. Terbebas dari api neraka. Ketika rahmat telah didapat, otomatis di situ ada maghfirah Allah. Tatkala maghfirah pun diraih, otomatis pula kita terbebas dari azab api neraka. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini banyak penafsiran. Kata mereka tidak mesti pada awal itu adalah rahmat, pertengahan maghfirah. Kata mereka dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-29 atau 30 Ramadan, tiga-tiga paket ni ada di dalam itu.
Artinya kita masih banyak peluang untuk mendapatkan paket rahmah, maghfirah dan itqum minan nar. Itqum itu artinya selamat, bebas dari api neraka. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, fase sekarang adalah fase maghfirah. Dan saya nak beri tajuk maghfirah, pengampunan berkaitan dengan nuzulul Quran. Baru-baru ini kita telah melewati peringatan sempena daripada nuzulul Quran, 17 Ramadan. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu pertama tepat pada 17 Ramadan. Jibril alaihi salam turun membawakan ayat yang mulia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad kekasihku dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sebelumnya Rasulullah hidup di tengah kabilah, di tengah masyarakat kaum yang penuh dengan kejahilan. Zaman dulu tuan, arak minuman keras di mana-mana ada. Zaman dulu tuan, isteri kita bukan kita, saya belum nikah. Isteri saudara kita yang dah nikah lah. Dulu, bukan sekarang. Isteri mereka, ketika mereka mati, isterinya diwarisi oleh anak. Ini kejahilan yang super jahil. Emak, anak yang wariskan. Artinya apa? Emak dia boleh gauli maknya. Na'udzubillah. Jahil betul. Penuh dengan marah, penuh dengan berbagai macam kejahilan. Yang buruk dibilang baik, yang baik malah menjadi buruk. Yang tuntunan malah ditengok jadi tontonan, yang tontonan di mana-mana dijadikan tuntunan. Sudah timpang tindih, tak cemana-mana dah. Allah turunkan surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra, menyuruh Rasulullah untuk membaca. Ini adalah fase kebangkitan ilmu di alam jagat raya ini. Ilmu membaca ayat-ayat Allah yang tersirat maupun yang tersurat. Yang tersirat, yang tersurat Al-Quran. Di situ kandungan berbagai macam ilmu. Bahkan sampai detik ini, ilmuwan-ilmuwan saintis yang ada di Eropa, Amerika masih lagi menggali khazanah ilmu Al-Quran dan banyak penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan Al-Quran. Dan berapa banyak orang masuk Islam tuan? Di Eropa disebutkan hari-hari ada orang masuk Islam. Tetapi di timur, di tempat kita, kadang orang murtad dari Islam. Terbalik. Orang yang murtad dari Islam disebabkan perut. Tetapi orang yang masuk Islam disebabkan akalnya. Dia pintar, dia cari, dia gali Islam, dia temukan hidayah dalam Islam, dia tebal keyakinan memilih Islam. Fase kebangkitan ilmu. Kaitannya dengan pengampunan apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang maksum. Dalam surah Al-Fath disebutkan, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dirimu apa yang akan masa dan dosa yang telah lalu. Rasulullah tak punya dosa. Tapi kita lihat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah adalah ummul mukminin, isteri Nabi. Nabi punya isteri 11. Yang hidup cuma 9. 2 wafat ketika Rasulullah hidup. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah wafat. Yang hidup 9 termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 57. Ada riwayat 58 Hijriah Nabi. Apa beliau riwayatkan? Ketika itu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di waktu malam, hatta tawarramat qadamah, hatta tatafattar qadamah, hingga kaki Rasulullah bengkak. Berdiri tengah malam, mengapa? Main catur? Tidak. Nonton bola? Oh, tidak. Kita bangun malam, berdiri mata, tengok televisyen. Oh, bola. Malam ni apa? Argentina lawan Chile. Tahu kan? Rasulullah tidak.
mencumbui isteri, tidak pada isteri di depan beliau. Sayyidah Aisyah orang yang muda, cantik jelita, muda lagi, tapi tidak, beliau menghadap kepada Allah, kakinya bengkak saking lamanya berdiri di hadapan Allah. Ketika disebutkan, ya Rasulullah, lima tasna' hal, ya Rasul, kenapa Tuan Baginda lakukan ini? Faqad ghafarallahu laka, faqad ghafarallahu min dhanbika, wa ma ta'akhkhara wa ma taqaddam. Padahal Allah telah ampuni dosa Tuan yang akan datang maupun yang telah lalu. Rasulullah dengan penuh ketawaduan, apa beliau kata? Afala akuna 'abdan syakura? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah saya tak layak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Rasulullah maksum, tapi beliau tetap istighfar kepada Allah. Satu. Yang kedua, riwayat Sayyiduna Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani, seorang sahabat Nabi juga. Beliau riwayatkan dalam dua kitab, Bukhari wa Muslim. Disebutkan di dalam hadis itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi, fa inni atubu ilaihi 100 marrah fil yawm." Atau kama qala Nabi. Wahai sekalian manusia, mohon ampunlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian. Sesungguhnya aku Nabi kalian, aku junjungan kalian, aku yang telah mendapat tiket masuk surga dahulu, masih juga meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali sehari semalam. Rasulullah tak punya dosa, minta ampun. Kita banyak dosa, malas minta ampun. Nauzubillah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dalam kehidupan kita, Tuan. Makanya dalam kehidupan Ramadan ini, bagaimana cara menggapai maghfirah dari Allah. Rasulullah dalam setiap sunnahnya banyak memberikan kata ampunan. Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ila jum'ah, wal hajj ila hajj, wal umrah ila umrah, was salah ila salah, mukaffiratun lima bainahunna. Idza ujtunibatil kabair. Rasulullah bersabda, Tuan, berkaitan dengan pengampunan, solat satu dengan solat yang lainnya, umrah satu dengan umrah berikutnya, haji tahun ini dengan haji tahun depan, semuanya adalah menjadi penebus pengampunan daripada Allah. Artinya apa, Tuan? Setiap kehidupan yang kita lalui ini ada poin-poin maghfirah ternyata. Poin-poin maghfirah ini kaitannya dengan nuzulul Quran, dengan ilmu, tidak akan didapat kalau kita tidak menuntut ilmu. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Di mata kita ada poin maghfirah. Tapi karena kita tak pernah baca hadis Nabi, tak pernah menuntut ilmu, akhirnya kita tak pernah cari apa yang ada maghfirah di mata. Di kuku kita ada maghfirah. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan dapat maghfirah tersebut. Di mulut kita yang kecil ini pun ada dosa yang besar, juga ada maghfirah yang besar. Bagaimana kita mendapatkannya? Kalau kita tak mau mencari ilmu tentang apa hadis yang ada di mulut. Disebutkan, Tuan, salah satu maghfirah di mulut, kita tak perlu cakap astagfirullah, tak perlu. Lepas solat maghrib, dua, maghrib dan subuh. Lepas solat maghrib, jangan dulu apa kaki itu. Kaki itu jangan dulu dilepas, dilipat saja dahulu. Baca 10 kali. Apa 10 kali? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa tublay. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdi, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Syaratnya apa? Kaki jangan dilepas dulu. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Kalau dah dilepas kaki, ibarat kita punya laptop. Laptop ni ada password. Password kita 7 angka. Ketika satu angka tak tertulis, bisa dibuka passwordnya? Tentu tak bisa. Ini adalah password nubuwwah. Password dari Rasulullah. Rasulullah katakan jangan dulu dilepas
ditahan dulu sampai habis yang 10, sampai habis yang 7, barulah dapat maghfirah kepada Allah. Salah satunya apa? Dia akan diampuni dosanya walau kana mislan sabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini hebat tu. Dosa kita menggunung tuan, tapi banyak poin-poin maghfirah. Ini kalau tahu. Kalau tak tahu, apalagi yang tak mau tahu. Ada tahu tapi mencampurkan dengan hak yang batil. Macam mana? Cerita sedikit. Ada nama Tuan Haji, Haji Hang Tukang. Hang Tukang ni rajin solat, rajin puasa pun rajin, istighfar selalu, selawat selalu. Tapi dia campur antara yang batil dan yang hak. Seorang panggil dia Tuan Haji Hang Kebun, apa, Hang Tukang. Apa? Anak Tuan Haji main judi. Dia langsung cakap apa? Astaghfirullahalazim, istighfar kepada Allah. Tapi menang Tuan Haji, alhamdulillah. Ketika anaknya main judi, istighfar, tahu kembali kepada Allah. Tapi ketika di judi itu ada kemenangan, dia pun tahmid kepada Allah. Astagfirullah, alhamdulillah. Ini orang yang tahu di satu sisi dan tak tahu di sisi yang lain. Kalau dia tahu tu, ketika dia ucapkan hamdalah, haram hukumnya tuan. Kenapa? Hamdalah ketika melakukan maksiat, haram hukumnya. Nah ini. Jadi kalau kita seiringkan antara ilmu dan cara mencari maghfirah di jalan Allah, niscaya keduanya akan berdampingan kemanapun. Intinya apa? Cari tahu. Sekarang ni tuan, mencari ilmu dah mudah dah. Handset kita pun dah bisa baca Quran, hafal 30 juzuk handset. Kita yang punya akal dia tak hafal 30 juzuk. Macam mana misalnya? Dia tak punya akal, pendiam, dilempar diam saja, tapi hafal 30 juzuk. Kita yang punya akal tak hafal 30 juzuk. Ini masalah kita di umat Islam. Makanya salah ada yang cakap salah satu daripada rencana kaum Yahudi, Nasrani dan orang-orang Muslim adalah menghilangkan Al-Quran fi suduril muslimin. Di dalam ingatan dada kaum muslimin, mereka buat ada namanya memory, ada namanya handset yang ada di situ file-file data, kitab-kitab ada, kitab Sahih Bukhari dah ada. Padahal tuan, kitab Sahih Bukhari 4 jilid. Kalau nak bawa ke mana-mana, begini bawa. Tapi hanya dengan handset, semua ada. Tusita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, semua ada. Tinggal klik, buka, baca. Allah mudahkan kita dalam mencari ilmu, tetapi kenapa kita makin Allah mudahkan, makin jauh daripada ilmu? Nah, ini masalah kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kembali kepada fase maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Tadi kita sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Ali Imran ayat 133. Ada lagi yang seumpama itu surah Al-Hadid ayat 21. Bunyinya hampir sama tapi dengan sabiqu bil maghfirah. Sabiqu ila Allah. Sabiqu ila Allah. Yang satu wasari'u. Yang dua artinya ni sari'u artinya bersegeralah. Sabiqu pula artinya adalah berlomba-lombalah. Umat Islam ni, Allah ini mengundang kita untuk pertama meraih maghfirah dari Allah. Allah mengundang. Yang kedua, meraih jannah syurga di sisi Allah. Keduanya, yang ketiga nanti adalah meraih ridha Allah. Tiga ni, Allah mengundang kita. Kita kembalikan kepada benda dunia tuan. Kalau kita diundang Tuan Sultan, kalau kita diundang Tuan Datuk, kalau kita diundang PM, kalau kita diundang raja-raja manapun, macam mana sikap kita? Alal ras wal ain, pasti kita datangi. Mahu tak mahu pasti kita datangi. Bagaimana yang mengundang adalah raja diraja, Tuhan daripada PM, Tuhan daripada Sultan. Bagaimana kalau mereka yang mengundang, apakah kita masih tak mau juga? Allahu Akbar. Saya pernah bilang dulu, parah namanya, parah.
Allah mengundang kita untuk apa? Maghfirah kepada Allah. Dan Ramadan yang kita lewati ini adalah fase-fase maghfirah. Solat tarawih berjamaah. Disebutkan tuan, solat tarawih berjamaah safnya lurus di sisi, lurus menghadap kiblat yang sama dengan menyembah Tuhan Allah yang sama, bernabikan Nabi satu pula yang sama nabinya. Di dalam solat itu ada kata-kata amin tuan. Waladdin. Amin. Ini orang malas. Amin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ni poin maghfirah ni. Idza wafaqa ta'minul malaikah, ta'minul imam bi ta'minil malaikah, atau sebuah hadis kama qala Nabi, apabila bersesuaian aminnya orang yang lagi solat dengan aminnya malaikat di langit sana ketika solat, ufirolahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini poin. Kita tak perlu istighfar, astagfirullahaladzim, tak perlu. Tapi dengan mengucapkan amin ramai-ramai, Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu. Yang pertama. Yang kedua, man shoma wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dan salat di waktu malam bulan Ramadan, Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi cara meraih maghfirah pertama dengan diri kita sendiri, dengan yang ada dalam tubuh kita, dengan mata kita, dengan mulut kita, tangan kita. Ini asbab maghfirah ni tuan. Cincin. Selama ini kita tengok cincin apa? Cincin ni tak ada. Ini harga murah saja ni. Tak mahal. Tapi ketika cincin yang murah dipakai di jari sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jari lebih mulia daripada dunia dan seisi-isinya. Kenapa? Dunia seisinya tak bisa saya bawa ke akhirat, tapi jari saya insyaAllah saya akan bawa ke dalam syurganya Allah. Jari yang kecil ni ketika dipakaikan sunnah Nabi, ada kejayaan di situ, ada rahmat di situ, bahkan ada maghfirah Allah di jari-jari ini. Itu kalau tahu. Macam mana nak tahu kalau tak menuntut ilmu? Ini kaitannya dengan ilmu dan nuzulul Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dua hari lagi akan habislah fase maghfirah ini. Apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah kita suguhkan kepada bulan Ramadan, yang mungkin 12 hari lagi dia akan pergi meninggalkan kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, Nabi mencelakakan, Nabi mengutuk, ba'uda summa ba'uda man adraka ramadhan falam yughfar. Rasulullah bersabda, celaka 12, sungguh celaka orang yang dapat bulan Ramadhan tetapi ketika bulan Ramadhan pergi dia sama sekali tidak mendapat maghfirah di sisi Allah. Allahu Akbar. Kita puasa siang hari, Allah, panas lagi, apalagi di Kedah, panas. Malamnya pun panas kadang. Alhamdulillah lah, kita dua hari ini ada disiram hujan, disiram ayat. Nah, ini jamaah, malam ni tak ada yang nyiram ayat, tapi masih sedikit lagi. Saya yakin, kaum muslimin di sini banyak lebih dari ini. Tapi kemana makcik? Kemana saudara kita yang lain kemana? Malam semalam mungkinlah hujan, lupa sungguh. Tetapi tuan, itu kita kadang hujan lebat tak mau ke surau, tak mau ke masjid. Padahal itu bisa menjadi poin-poin maghfirah. Setiap langkah pertama Allah gugurkan 10 dosa. Langkah kedua Allah naikkan 10 derajat. Langkah ketiga Allah beri dia 10 kebaikan. Masya Allah, hanya dengan melangkah dapat maghfirah di sisi Allah. Hebat agama Islam ni. Itu kita kadang disiram ayat tapi tak mau ke masjid. Di Palestin mereka disiram dengan bom atom, dengan bom, dengan peluru. Kita baru ayat yang nyiram itu pun dah malas ke masjid. Mereka bom senjata, Allah Akbar, dengan lembing, dengan bom, dengan peluru.
Tapi kenapa kita masih tak semangat untuk memakmurkan masjid Allah, yang mana di dalam masjid Allah dan surah Allah itu ada poin-poin maghfirah? Ini perlu renungan, tuan. Jangan berharap hidup pada Ramadan tahun depan. Ramadan tahun belakang dah lewat dah. Ramadan tahun ini kita banyak merenung, jangan merenung saja. Renung menghitung bintang di langit katanya. Bila nak habis? Ada menghitung bulu domba. Bila nak habis? Masuk merenung tu, lihat ke diri, cermin diri, macam mana saya nak? Dah berapa banyak invest saya untuk syurganya Allah? Inna Allah ashtara lil mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah memberi, katanya dalam ayat itu, Allah memberi dari orang mukmin apa? Jiwa dan harta mereka, bagi mereka lah syurganya Allah. Jiwa kita ni punya Allah, tuan. Harta yang Allah berikan sejatinya adalah punya Allah. Tapi Allah punya, kenapa Allah masih beli sama kita? Ini kasih sayang Allah. Ini kitab, ini buku ni punya saya. Saya beri sama tuan, tuan ambil. Tapi nak saya beli lagi ni kitab, ini punya saya. Kenapa mesti saya beli? Ini punya saya. Tapi Allah cintanya kepada umat Al-Muhammadiyah, Allah beri kita jiwa, Allah beri kita harta, tapi Allah beli jiwa dan harta kita untuk mendapatkan syurganya Allah di sisi Allah nanti. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin setakat ini sajalah tentang bagaimana kita mencari-cari maghfirah di jalan Allah. Jangan hanya berpuas diri dengan yang ada, tetapi hadir lagi ke majlis-majlis ilmu. Kita akan dapati poin-poin maghfirah di situ. Hadir lagi ke majlis-majlis zikir, kita akan dapati poin-poin maghfirah di situ. Dan hadirlah ke masjid-masjid dan surahnya Allah, kita akan dapati poin-poin Allah, poin-poin maghfirah di situ. Mungkin ini sajalah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Sekali lagi, 3M. Pertama adalah mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Jangan menunggu yang besar, tuan. Kecil dulu, cari maghfirah yang kecil. Apa? Apa yang ada dalam tubuh kita. Nanti baru apa yang di luar tubuh kita. Dari harta kita, kebun kita, anak kita, istri kita, macam-macam. Ada poin-poin maghfirah di situ. Yang ketiga adalah mulai dari saat ini. Jangan tunggu menanti. Fita'anis salamah wa fil ajalatin nadamah. Memang betul, dalam setiap kenanti-nantian perlahan-lahan ada selamat. Tetapi ulama kata fita'anni, fita'anni at-ta'anni fi kulli syai' hasan. Menanti-nanti dalam setiap hal adalah baik, tapi kecuali tiga. Pertama adalah ketika solat dah dirikan, jangan tunggu menanti-nanti. Kedua, ketika mayat akan dikebumikan, jangan tunggu dinanti-nanti, segera. Yang ketiga adalah at-taubah indal maksiat, meminta ampun, istighfar, taubat kepada Allah tatkala kita terbabit dengan maksiat kepada Allah. Hadana Allah wa iyyakum summa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.